jangan kami. Jangan halang kami. Kita minta pihak polis menghormati hak perlembagaan kita, artikel 10 perlembagaan kita, membenarkan kita berada secara aman. Kita polis, kita tak kira lah siapa individu tersebut. Mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti keganasan, kita tak kira daripada parti mana, daripada agama mana, bangsa mana, asal mana. Kalau terlibat dalam keganasan, pasti kita akan tangkap. Tujuan kita nak mempromosikan aktiviti ini untuk apa? Di Sri Lanka pun mereka mereka telah kalah kat sana. Dia macam nak mengaktifkan balik ATTE. Untuk apa? Nak berjuangkan wilayah di Malaysia. Ataupun orang kaum India ditindas di Malaysia. Itu tujuan mereka nak menunjukkan ATTE. Itu tidak ada. Bagi saya tak ada. Ini bukan amaran lagi. Tindakan kita dah ambil. Mana-mana ini jangan memberi satu alasan bahawa mereka tidak tahu ATTE dilabelkan sebagai pengganas. Tak ada. Sejak 2014 dia labelkan. Memang menjadi kesalahan. Kalaulah kita tangkap, tadi kita tangkap Daesh sampai 500 lebih memiliki bahan pun ditangkap, memiliki buku pun ditangkap, takkan kita nak membiarkan aktiviti-aktiviti ini berkembang, kan? Kita tidak akan tolak ansur. Ada pihak-pihak tertentu ni, mereka akan mengeksploitasi sebarang isu menjadikan isu ni isu perkauman. Kenapa sebelum ni tak ada orang, ahli politik yang mempertikai, kan? Bila kita tangkap Daesh, kita tangkap IS, kita tangkap Sikh teroris pun, tak ada politician yang mempertikai, kan? Kenapa bila kita tangkap ATTE, yang daripada satu kaum, kita cuba membawakan isu perkauman. Nah, ini yang saya tak berapa nak berkenan, kan? Mereka mengeksploitasi. Kita tak kira lah. Macam saya katakan, kalau orang Palestin kat sini pun, dia orang datang untuk mengembangkan dia punya kumpulan kat sini, mengancam keselamatan negara, kita akan tangkap. Kita dah pun membuktikan bahawa kita tangkap, kan? Jangan membuat isu yang di luar untuk dikaitkan dengan tanggapan ATTE ni. Sebab ATTE ini melibatkan kaum India, kita cuba kaitkan dengan isu perkauman. Ini masalah kita dalam Malaysia ni. Apa-apa isu dikaitkan dengan perkauman. Kalau you biarkan, you tengoklah. Banyak lagi yang dia orang akan buat cabar polis, kan? So janganlah PDRM mengugut kami. Jangan mengugut kami. Dan kumpulan ni pun memang disenaraikan sebagai kumpulan pengganas yang saya katakan tadi lah. Dekat US, dekat India, dekat Sri Lanka, dekat Malaysia. Ada banyak lagi negara yang melibatkan dia sebagai kumpulan pengganas. Tapi yang saya katakan tadi, dua hari lepas ada tangkapan baru yang dibuat di sebuah negara Europe yang ada kaitan dengan ATTE yang sedang mengumpulkan dana. Ini kita tak nak berkembang. Kalau kita biarkan, mereka akan membesar. Terlis peringatan itu terbuka ke buat
Memang terbuka. Dianjurkan secara terbuka. Tuan-tuan boleh lihat sendirilah video-video yang disebarkan sejak kebelakang ini. Dan macam saya katakan tadi lah, polis konsisten. Kita tidak mengira apa keturunannya, apa agamanya, daripada mana kumpulannya, daripada mana anda parti mana. Terlibat dalam keganasan, pasti kita akan tangkap. Hanya masa yang akan menentukannya. Saya suka LGBT. Apa you boleh halang?